wajah dan sebagian tubuh saya jadi rusak berat. Kenapa, Pak? Tersiram asam sulfur tanpa sengaja. Mengerikan. Ya, ucapan itu hampir sering saya dengar setiap saat dan setiap kemana saya pergi. Saya juga tidak mau terus-terusan dianggap hantu gentayangan oleh orang lain. Lalu saya berhenti bekerja dan saya coba berkebun. Kemudian Mas, Pak, diminum dulu kopinya. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Yang kalau tidak salah, saya simpan di gudang bawah tanah. Boleh? Mas? Iya, silakan. Terima kasih. Rita? Dengarkan aku, roh-roh yang melayang, roh yang sengsara. Nyah kalian, nyah. Sebaiknya kau tidur saja dulu. Nanti aku akan menyusul. Kalau urusan dengan Pak Dharma sudah selesai, oke? Bagaimana, Pak? Sudah siap? Oh, sudah. Mari saya tanda tangani. Silakan, Pak, di sini. Uangnya saya bayarkan besok saja ya, Pak. Oh, tidak usah, simpan sajalah. Maksud Bapak? Banyak penyewa yang pergi sebelum ini. Padahal mereka baru tinggal 1-2 minggu. Permisi. Iya, saya antar ke depan ya, Pak. Oh, tidak usah. Saya bisa cari jalan sendiri. Naik sajalah ke atas. Istrimu lebih membutuhkan perlindungan. Ingat-ingatlah itu. Selamat malam. Selamat malam. Bu, berangkat, Bu. Ya. Mau cepat, Bu. Iya. Hati-hati, anak. Iya, Bu. Ya. Sarapan dulu, Pak, sebelum ke sawah. Ya. Saya pergi. Bu, sebetulnya aku lebih suka kau tidak bekerja di rumah itu lagi. Apa sih yang dikhawatirkan, Pak? Aku kan tidak nginap. Lagi pula, kita membutuhkan uang lebih banyak lagi. Nana bersikeras ingin melanjutkan ke SMP. Dan Mul juga. Ya, tapi sudah banyak kejadian, Bu. Percayalah, Pak. Dengan nawa itu yang baik, aku aman di rumah Pak Anton. Ya, hati-hati sajalah. Ya? Sudah sejak semula Pak Dharma begitu. Aneh. Misterius. Bahkan seperti siluman. Karena itulah saya datang kemari, Pak. Mungkin Bapak lebih banyak tahu tentang Pak Dharma. Ya, sebatas yang saya dengar dan tahu. Rumah itu dulu dibeli Pak Dharma, lalu tinggal bersama Maharani istrinya
dan Mahendra. Mahendra? Siapa dia, Pak? Ah, kakak ipar Pak Dharma. Dia ternyata dukun. Banyak penduduk yang mengidap penyakit aneh-aneh bisa sembuh diobati oleh Mahendra dengan ramuan dan campi aneh-aneh. Pernah saya mengantar Pak Taming dan istrinya. Sayangnya Mahendra suka mengganggu istri orang pakai ilmu guna-guna yang dia miliki. Kamu harus bersedia masuk ke kamarku. Ya. Ayo. Masuklah. Loh, loh, loh. Duduk. Rebah. Bagaimana ini, Pak? Hah? Apa orang-orang desa sini tidak ada yang meributkannya, Pak? Mungkin berkat ilmu yang dimilikinya itulah. Tak ada penduduk yang berani menentang tindakan kotor Mahendra. Anehnya, adiknya sendiri Maharani, istri Pak Dharma, sempat juga diganggunya. Tidak, aku tidak mau. Ya! Rani! Kau kuperingatkan, dia manusia busuk, pengikut setan, sungguh bejat. Terserah apapun pendapat Akang, Kakak Hendra, tapi aku mencintainya. Rani, ternyata kau termakan oleh ilmu setannya. Dia harus pergi dari rumah ini. Tidak, kalau ia tak usir, aku yang akan pergi. Baik, kalau itu putusanmu, biar aku yang pergi. Biar setan belajar kalian berdua. Hendra. Rani. Mengintip itu bukan perbuatan yang terpuji. Maaf. Setelah peristiwa itu, saya sering bertemu dan akrab dengan Pak Dharma. Lalu, bagaimana dengan Mahendra dan Maharani? Tidak jelas. Tak seorang pun yang tahu kemana mereka. Menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Lantas, akhirnya, Pak Dharma kesepian. Dan rupanya, tak betah dia tinggal sendirian. Ia lalu menyepi ke lereng gunung, dan meminta agar saya menguruskan bila ada pembeli atau penyewa. Baik, terima kasih. Pusi? Pusi? Apa ini? Pusi? Pusi, apa kerjamu di situ? Dari tadi malam aku kehilanganmu. Nanti, mari. Aduh.
Astagfirullahaladzim, ya Tuhan. Neng, saya tidak sengaja, Bi. Tidak sengaja. Tenangkan dirimu, Neng. Tenang. Sudah, Neng. Ayo, Neng. Ayo. Mengapa Pusi tiba-tiba jadi liar dan buas? Sudahlah, Neng. Neng istirahat dulu. Biar nanti Bibi yang urus. Ayo, sudah. Sebelah selatan. Din. Ya, Pak Anton. Bagaimana, Pak? Jangan lupa ya. Balok-balok baja dengan model trisula, mirip cakar ayam begitu. Baik, Pak. Sebagian sudah dikerjakan. Jangan terlambat pengurukannya. Besok kita mulai sebelah timur bendungan sebelum musim hujan tiba. Ya. Baik, Pak. Yuk, mari. Wong, laksanakan yang tadi. Baik, Pak. Kalau begitu kita jalan ke sebelah selatan dulu. Lekas sedikit, Jo. Mari, Pak. Yuk. Hati-hati, Pak Anton. Tidak apa-apa. Pulang, Pak. Iya, mari. Oh. Si, Kardi. Tolong bawakan jodoh lift itu kemari. Ya, sebentar. Bi, ya. Pusi sudah dikubur. Beres, Neng. Mau kemana, Neng? Mau membersihkan gudang, Bi. Sumpah, tenaga berbau anyir. Biar Bibi saja nanti. Neng istirahat dulu. Ah, sama saja, Bi. Bibi selesaikan saja pekerjaan Bibi, ya? Rita. Rita. Di sini, Rita. Kemarilah. Kemari. Kemari, sayangku. Rita, aku di sini. Di sini, Rita. Di sini. Rita, Rita. Rita, aku di sini. Rita, mendekatlah kemari. Mendekat. Aku di sini, ke sini.
Aku di sini. Di sini, Maya. Aku di sini. Neng. Neng Rita. Tuan pulang. Siapa yang menginginkan musibah ini terjadi? Bukan hanya Pusi, Mas. Tetapi aku. Aku tidak menyalahkanmu, Rita. Siapa tahu Pusi memergoki ular atau binatang lain. Entahlah, Mas. Tidurlah. Bang, Pak. Rita.
Mimpi buruk sialan. Rita. 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 Kenapa kau ada di sini? Aku tidak tahu, Mas. Kenapa aku ada di sini? Aku kedinginan di sini. Pakailah. Sudahlah, tidak usah menangis. Sekarang kau aman. Tapi Mas Anton, bagaimana aku tiba-tiba ada di sini? Sudahlah. Sekarang kau naik ke atas. Nanti aku menyusul. Aku takut. Aku kan ada di sini. Ayolah. Mas Anton. Tunggu apa lagi? Cari, Mas. Pencuri. Siapa tahu? Bukan pencuri yang ku cari. Apa maksudmu? Tidak ada yang harus ku curigai. Aku sendiri tidak tahu bagaimana aku tiba-tiba ada di gudang padahal sebelumnya aku tidur bersamamu di kamar. Aku kira aku bermimpi. Aku tidak begitu mengingatnya. Aku hanya mendengar suara-suara. Melihat kegelapan. Yang menghitam. Aku bermimpi, Mas. Buruk sekali. Sudahlah. Sekarang kau tidur lagi. Besok kita bicarakan. Mas, mau kemana? Ada beberapa sket yang harus aku kerjakan. Aku mencintai Murida. Tidurlah. Mencuri semua ilmu yang aku punya. Dasar pusat.
Jangan nuduh sembarangan, Mas Hendra. Buat apa nuduh ilmu jahat? Lu belajar sendiri dari gurumu. Sebelum dia mati sengsara. Itu pengkhianatan namanya. Itu. Kaulah sebenarnya yang pencuri, Mahendra. Kau telah mencuri Maharani dari hidupku. Ia yang datang sendiri kepada aku. Suami Royo. Ya, kau memang benar-benar loyo sampai ke itumu. Janam. Bangsat! Cetek, ilmumu belum apa-apa. Seperti juga kelelakianmu, tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya Maharani datang kepadaku. Kau manusia bejat. Dia kan adik kandungmu sendiri. Apa bedanya? Dia butuh dan aku ingin. Kau manusia jahanam. Kau berdaya dia dengan ilmu hitammu yang terkutuk. Itu dasar kesempurnaan kekuatan ilmu gaibmu. Dan hati yang bejat. Tidak ada gunanya kau berada dalam rumah ini. Aku akan kembali, Mahendra. Kembali nanti. Aku akan kembali. Apa, Pi? Makanan sudah siap, Neng. Tumben hari ini pulangnya cepat, Mas. Pi? Ya, Neng. Sudah siap? Sudah, Neng. Silakan. Ayo, Mas. Mumpung masih hangat. Aku kehilangan selera, Rita. Loh, justru hari ini aku sengaja memasak menu kesukaan ikannya, Neng. Sup jamur. Ikan kembung. Ada apa rupanya? Bi. Bisa temani Rita tidur malam ini? Saya tahu, permintaanku ini mungkin melanggar kesepakatan. Tapi, ajak aja suamimu atau anakmu kalau lebih takut di rumah ini. Maksud, Mas? Maafkan aku, Rita. Aku harus kembali ke dam. Mungkin harus bekerja non-stop sampai besok siang. Ada beberapa perubahan darurat. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Belum kaitannya dengan kita. Telah jatuh korban satu lagi. Yang ketiga sejak dam itu dibangun. Lalu? Yang seorang ini mati. Ah, mati? Hati-hati, Mas. Iya. Astaga. Sampai lupa, Neng. Apa, Bi? Memberitahu Tuan Anton mengenai tembok gudang yang retak. Ah, itu urusan kecil.
Suamiku sedang terlibat dengan urusan yang jauh lebih besar. Besok saja kita beritahu dia. Makan, Neng. Bereskan saja, Pi. Saya tidak nafsu makan. Sebaiknya Pak Anton pulang saja. Nampaknya Bapak sudah letih. Siapa yang bisa tidur nyenyak di rumah setelah musibah yang menimpa Pak Usman tadi pagi? Lagi pula, pemasangan beton penyangga itu harus selesai malam ini juga. Pak Tarno, berhenti besi stager itu ke sebelah sana. Iya, Pak. Ternyata pembasi itu begitu erti. Harus ditambah 29. Ya, nanti kamu dapat yang kembali. Berbaringlah, Rita. Dan aku ingin bercinta lagi denganmu. Berbaringlah. Bilang sama Bapak, Ibu pulangnya sore. Langsung ke sawah ya. Jangan main-main dulu. Bapakmu pasti sudah lapar. Ya, Bu. Nyenyak benar tidurnya, Neng Rita. Apakah Neng sakit? Tidak. Bibi sudah sediakan air hangat di kamar mandi. Barangkali Neng perlu. Soalnya Bibi mau ke pasar dulu. Berangkat, Tati. Tapi Neng seperti saya sehat, Bi.
diamlah. Kau dengar aku? Iya, aku dengar. Bagus. Aku perlu bantuan. Bersedia, kau, Rita? Aku bersedia. Bantulah aku membebaskan diri, Rita, dari kegelapan yang mengerikan ini. Aku sudah bosan. Aku muak. Tapi, siapa kau? Tuhanmu, sayang. Tuhanmu pada siapa kau harus berlapi? Aku ingin melihat wajahmu. Lihat sini. Sudah bukan ketika kau merasakan kejantananku, menikmati gejolak birahiku yang dahsyat, yang suamimu tak mampu memberikannya. Jadi, semua itu bukan mimpi buruk belaka. Ya, Dap, kau mencubuku, meniduriku. Kau, dengan mukamu yang mengerikan. Mengerikan? Wajahku memang mengerikan. Cairan kimia dan racun itu telah merusak sebagian wajah. Wajah yang dulunya tampan dan dikira-kirai banyak perempuan. Kau pun akan terkira-kira kepadaku, Rita. Kau pun akan tergila-gila pada aku, Rita. Rita, kau akan tergila-gila kepada aku, Rita. Rita. Ah, lepaskan. Kau tidak berhak. Rita, lepaskan. Ini aku Anton. Anton, suamimu. Apa yang terjadi dengan kau? Tak. Aku takut. Kau aman bersamaku. Apa yang menghantui pikiranmu? Dia siapa? Tidak, Mas. Begitu sama. Antara ada dan tiada. Bukan mimpi, Mas. Dia mengerikan sekali. Dengan wajahnya rusak sebelah. Dharma. Langsung itu. Dia mengganggumu? Aku tidak tahu, Mas. Tapi kalau tidak salah... Apa yang sebenarnya terjadi? Mengerti. Aku hanya teringat dengan kata-kata Bimarni tentang tembok gudang bawah tanah yang retak. Dan baca itu, Mas. Dharma Sasmita.
Sebaiknya kau tidur saja, Rita. Apa? Kenapa, Mas? Kau masih juga mengingatnya. Sudahlah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tanpa gudang itu, Mas Anton. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya retak-retak biasa saja. Maklum, tembok sudah tua. Kau lebih suka memikirkan kerjaanmu. Tanggul raksasa di lembah sana. Kami semuanya harus bekerja ekstra keras. Mengadakan perbaikan di sana-sini. Aku menginginkan... Rita, besok saja kita bicarakan. Sebaiknya kau pergi tidur. Aku segera menyusul. Mas. Ada tamu. Malam-malam begini. Siapa? Tidak nampak jelas. Tapi sepertinya... Siapa? Aku. Aku siapa? Dharma Sasmita. Mau apa, Pak Dharma? Bila diperkenankan, saya membutuhkan gudang di bawah tanah itu malam ini juga. Aneh. Permintaan yang aneh. Menginap maksud Bapak? Boleh. Kau dan terutama istrimu memerlukan pertolongan. Bapak selalu mengganggu ketentraman kami dengan permasalahan yang tidak pernah jelas. Maaf, Pak. Kami keberatan. Tunggu dulu, Pak Anton. Saya akan menjelaskan bahwa gudang... Persetan! Istriku selalu ketakutan gara-gara kau. Apa aku harus berteriak-teriak sehingga membangunkan seluruh penduduk desa? Lalu mereka datang berbondong-bondong kemari. Pergi! Mas. Rita. Bangunlah, sayang. Bangun. Kau lihat nanti apa yang dilakukan manusia busuk itu terhadap kita berdua. Maharani. Mahendra. Kemari saya. Rebah. Kalian penjina terkutuk. Sudah kuperingatkan, Mahendra. Aku akan kembali. Terimalah ini. Tidak. Tidak. Jangan. Rita. Jangan. Rita. Jangan, Mahendra. Ini aku suamimu, Anton. Kau suami terkutuk. Kau rusak wajah kekasihku. Kau suami kejam. Biar. Rita. Sadar, Rita. Sadar. Kan. Binatang. Rita. Maafkan aku. Aku terpaksa. Mas Anton. Ya Tuhan. Apa yang telah terjadi? Oh. Tenanglah. Kau cuma mimpi. Tapi mimpi apa itu, Mas? Aku menyebut sebuah nama yang asing. Mahendra. Iya. Dan Mas Anton. Seperti main, main, dah, seperti seseorang yang lain. Maaf. Sudahlah. Ayo tidur. Kehendak guru belum terkabulkan.
Saya belum bisa memindahkan kerangka Mahendra. Tolong guru, cegah kebiadaban roh jahat yang terkutuk itu. Kenapa bisa terjadi kerusakan? Mungkin pemancaran sebelah sini kurang kuat, Pak. Sehingga tergeser. Kalau begitu, besok harus diperkuat lagi, ya? Ya. Anton. Jangan sebelah sini juga. Pak! Celaka. Alam roh. Alam tujuh lapis. Kau lihat. Aku menghadapi kubur gurumu yang kau bunuh, dan aku dengan roh gurumu akan... Apa ini? Rita. Rita. Kemarilah. Kemari. Kemari. Waktunya sudah hampir tiba. Aku siap. Bagus. Lalu kita akan bermain cinta lagi. Lebih lama, lebih indah. Tamu tak tahu aturan, usir dia. Maaf, jangan marah, Neng. Soalnya saya tadi... Aku tidak membutuhkanmu lagi. Pulang. Apa, Neng? Pulanglah. Baru terlambat sedikit saja, dia pikir hanya dia yang bisa memberiku makan. Cepat, Rita. Cepat. Tentunya, kau juga sudah tidak sabar lagi, bukan? Iya. Janda! Mohon restu, guru. Pak. Aku tidak apa-apa, Rita. Tenang saja. Hati-hati, Dek. Sudahlah, Din. Jangan berlebihan. Terima kasih. Sebaiknya Pak Anton tidur saja. Istirahat dulu, Pak. Aku tidak apa-apa, Din. Cuma letih saja. Bagaimana, dokter? Di bendungan, tiba-tiba saja jatuh tanpa sebab yang jelas. Tidak membahayakan memang. Tetapi, dia harus istirahat total beberapa hari. Obat tidur itu mulai bereaksi. Kalau dia bangun nanti, berikan pil yang ini. Kau nampaknya kurang sehat, Rita. Tidak, saya sehat. Terima kasih, dokter. Baiklah, kami kembali ke proyek. Mari, Din. Permisi, Bu. Waktunya sudah tiba. Lihat,
lihat tanda di lambungnya. Hanya kau yang dapat melihat tanda itu. Aku yang memukul lambung suamimu. Tidak usah cemas. Suamimu belum mati. Jantungnya masih utuh. Aku membutuhkannya. Waktunya, Rita. Waktunya sudah tiba. Ayo, ikutlah aku. Tadi di situ nggak ada hantu. Dasar penakut kamu. Dibilangin kok anak-anak lagi mimpi. Sebaiknya kita lapor. Rita, kau lihat yang di sebelahku ini, Rita. Dia adalah adikku, Maharani. Kekasihku dan ratuku. Dharma manusia busuk itu memang bisa membunuh Maharani dan aku. Tetapi dia tidak akan pernah mampu melunturkan ilmuku. Aku akan hidup kembali. Dengan jantung dan darah suami. Aku akan kembali dalam nyata, dalam raga suami, dan kau akan menjadi kekasihku yang baru. Tidak, tidak mungkin. Diam dan dengarkan aku. Dengarkan. Jantung suamimu, Rita. Ambil dan letakkan di antara tulang-tulang rusukku. Lalu darahnya yang segar, oleskan dari ujung kepala sampai ke ujung kakiku. Faham? Tapi aku... Pergunakanlah jari jemari. Robek lambung, ambil jantungnya. Aku sudah siap dengan upacara. Cepat! Tidak! Aku tidak bisa menyakiti dia. Sekarang, Rita. Sekarang. Tidak. Sekarang, Rita. Sekarang. Ah, jangan begitu.
Amin ya rabbal alamin. Tulang-tulang ini akan kami jadikan sebagai barang bukti. Jagalah istrimu. Dan jangan biasakan tinggalkan istri sendirian di rumah. Pak Anton, percayalah. Sentuhan-sentuhan Mahendra tidak lebih dari sentuhan gaib, bukan fisik. Saya paham, Pak. Saya minta maaf. Semua ini tak akan terjadi kalau saya tidak menguburkan mayat Mahendra dan Maharani di tembok gudang. Sebaliknya, kami juga minta maaf atas kesalahpahaman kami terhadap Bapak. Lega rasanya saya sekarang. Meskipun saya harus menanggung hukuman seberat apapun. Nanti saja di kantor Bapak jelaskan semuanya. Mari. Qala Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan takkan pernah menyerah. Dia akan datang lagi setiap saat untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Dan dia pantang menyerah kecuali oleh orang-orang yang beriman.